Jika kita melihat soal seperti ini, akan lebih mudah apabila kita menemai titik sudutnya terlebih dahulu. Yaitu misalkan di sini A, A di sini B, di sini C, ini D, dan E. Kemudian kita gambarkan terlebih dahulu masing-masing segitiganya. Misalkan ini segitiga yang kecil, dan ini adalah segitiga yang besar. Maka di sini namanya A, D, dan E. Di sini A, B, dan C. Kita teruskan juga ukuran dari masing-masing sisinya. Ini di sini AE 40, ini 50, DE juga 50. AC gabungan dari AE dan EC yaitu berarti 40 tambah 30, 70. Di sini berarti 50 ditambah dengan A BC yaitu B. Nah, berdasarkan dengan prinsip kesebangunan, maka sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga ini perbandingannya akan sama. Maka bisa kita tuliskan bahwa AE per AC nilainya akan sama dengan AD per AB nilainya akan sama juga dengan DE per BC Nah ini merupakan prinsip yang kita gunakan untuk mencari nilai B dan nilai A yang belum kita ketahui maka kita bisa menggunakan persamaan pertama dulu pakai dua persamaan, dua perbandingan yaitu AE dibanding dengan AC sama dengan AD dibanding dengan AB kita masukkan nilainya nilai AE yaitu 40 40 dibanding dengan AC nilai AC 70 sama dengan AD nilai AD adalah 50 sedangkan AB adalah 50 ditambah dengan A. Nah, kita bisa kalikan silang di sini sama saja 40 dikalikan dengan 50 ditambah dengan a sama dengan 50 dikali dengan 70, atau nilainya akan sama dengan 50 ditambah dengan a sama dengan 50 dikali 70 dibagi 40. nah di sini, nilainya sama dengan 50 ditambah a sama dengan 87,5 atau nilai A bisa kita ketahui 87,5 dikurangi 50 yaitu nilainya 37,5. Ini adalah nilai dari A. Kemudian kita bisa mencari nilai B dengan menggunakan prinsip yang sama, yaitu kita menggunakan prinsip AE dibanding dengan AC nilainya akan sama dengan DE dibanding dengan BC. Yaitu nilai AE adalah 40 dibanding dengan 70 sama dengan nilai de, nilai de yaitu 50 dibanding dengan BC yaitu B. Kita kalikan silang berarti 40 dikalikan dengan B sama dengan 50 dikali 70, atau nilai B sama dengan 50 dikali 70 dibagi 40 yaitu nilai B sama dengan 87,5. Nah, ini merupakan nilai dari B. Kemudian yang ditanyakan, yang ditanyakan adalah A ditambah dengan B, maka hasilnya adalah 37,5 ditambah 87,5, yaitu hasilnya 125. Nah, ini merupakan hasil dari A ditambah dengan B. Sampai jumpa di soal selanjutnya.